Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry Ahmad Effendi di channel YouTube Media Tama Web Indonesia. Nah, jadi hari ini kita akan mewawancarai terkait dengan bagaimana sih agar menjadi programmer yang handal itu. Nah, jadi di sebelah saya sudah ada salah satu senior programmer di Media Tama, Ego Dasmanasa. Jadi beliau sudah cukup lama di Media Tama. Jadi kita hari ini akan mewawancarai Ego. Jadi thank you Go udah mau wawancara Go. Sip. Nah, jadi mungkin kita ingin ngulik sedikit tentang Ego, kenapa bisa suka terkait dengan pemrograman. Karena kita tahu untuk pemrograman sendiri pun itu memang nggak susah gitu kan. Jadi nggak sembarang orang yang suka terkait dengan pemrograman. Jadi Ego gimana sih awal mulanya yang suka dengan pemrograman? Nah, waktu itu mulainya pas SMP kelas 3 ya. SMP udah apa? Ya. Nah, terus? Cuman ya waktu itu bikin blog aja. Ya oke. Okay. Dari bikin blog kenal HTML, CSS, terus JavaScript. Cuman kenal aja, tapi nggak tahu itu pemrograman atau enggak. Cuman kenal tapi aja. Tapi tahu belum waktu SMP kelas 3 udah tahu belum? Ya. Nggak tahu apa tujuannya, tapi nggak tahu apa itu programnya. Nggak tahu kalau itu program atau enggak. Terus berlanjut sampai ke SMA. Terus akhirnya ke bawah, ke kuliah. Akhirnya ngambil jurusan sistem informasi. Terus 3,5 tahun kuliah. Terus sampai sekarang kerja, itu dia kenal program. Jadi yang paham program itu sejak kuliah. Iya. Kuliah waktu itu. Tapi memang dari SMP sudah mulai bermain di blog gitu kan. Bermain di blog juga sudah mengenal apa itu JavaScript dan lain-lainnya gitu. Jadi memang sejak kecil kita sebenarnya sudah ada passion kita, apakah teman-teman ingin di IT atau di hal lain gitu. Jadi kita sendiri yang bisa untuk melihat gimana passion kita. Nah, jadi dari SMP itu sudah apa blog gitu kan, sudah pernah buat blog awalnya. Tentang apa dulu blog awal-awal kelas 3 SMP itu, blog apa kira-kira? Waktu itu masih pakai blog ya? Iya, blogger. Kalau untuk isi tulisannya sih ya asal-asalan aja. Kebanyakan waktu itu isinya ceramah. Ceramah. Iya. Ceramah Jumat, habis didengar terus ditulis lagi ke blog. Oh ya. Jadi lebih ke apa ya? Lebih suka nulis ya. Iya. Jadi memang dulu udah mulai dari SMP di apa ya, di bermain di blog. Nah, mungkin berarti kalau untuk belajar pemrograman sendiri itu waktu kuliah ya. Waktu kuliah udah mulai untuk belajar pemrograman sendiri. Kuliah di mana, Ibu? Di Universitas Putra Indonesia IPTK Padang. Oh, di UPI. Oh, kuliah di UPI ya. Oke. Nah, jadi memang kalau misalnya gini, bagi teman-teman semua, kalau misalnya ingin belajar pemrograman dasar atau awal, itu bagusnya apa yang mereka pelajari gitu? Nah, pemrograman itu kalau awalnya bagusnya algoritma ya. Oke, algoritma. Pahami dulu apa itu pemrograman, terus cara kerjanya juga, terus basic komputer wajib juga. Karena kita seorang programmer itu tiap hari pegang komputer. Jadi harus kenal istilah-istilah yang sering disebut di komputer. Jadi nggak langsung terjun ke codingnya. Tapi algoritma dulu atau berdekatan dulu lah istilah dengan komputer lah. Lucu juga kan kalau misalnya kita ingin belajar pemrograman tapi kita nggak ngerti juga tentang apa-apa aja yang ada di komputer gitu. Jadi memang awalnya memang kita juga paham terkait dengan komputer, kemudian baru kita bahas ke algoritma bagusnya ya. Algoritma sebenarnya kayak gimana gitu? Sebenarnya itu cara berpikir komputer. Gitu. Jadi sebenarnya pemrograman itu pikiran manusia yang diterapkan ke komputer. Jadi seorang programmer itu tugasnya menterjemahkan pikiran manusia atau bahasa manusia ke bahasa komputer melalui bahasa pemrograman. Itu dia sebenarnya. Kalau misalnya sulitnya untuk pemrograman itu memang buat analisanya atau memindahkan pikiran
pikiran manusia ke codingan gitu. Yeah. Jadi memang itu titik awal sebenarnya teman-teman harus pelajari gitu kan. Mungkin kayak cara UD atau hal lainnya itu mungkin bisa gampang lah. Tapi mungkin misalnya ada kasus tertentu, itu mungkin agak kesulitan teman-teman sini gitu. Oke, mungkin kalau agar bisa belajar bahasa pemrograman yang baru, itu memang kita paham dulu tentang komputer, tentang algoritma, dan juga tentang analisa gitu kan. Nah, satu lagi saya mau nanya nih, Go. Apakah buat dari pemrograman itu kita harus kuliah gitu? Kalau menurut Ego gimana kalau kayak gitu? Mana ya? Setelah kuliah selama 3,5 tahun ya, akhirnya sadar sendiri ya, ternyata pemrograman itu bisa aja tanpa kuliah gitu. Betul. Soalnya selama kuliah ya, belajar pemrograman yang dari dosen itu cuma satu semester aja. Iya. Terus semester selanjutnya otodidak. Nah, dimulai dari Pascal semester 1, terus kemudian belajar Python sendiri, terus Visual Basic, terus JavaScript dengan Node.js juga. Iya. Terus yang sekarang lagi belajar Golang. Jadi semuanya itu otodidak semuanya. Jadi yang penting dasarnya itu dulu. Iya. Kalau dasarnya dapat, nanti yang lain gampang aja. Berarti sebenarnya nggak harus kuliah, kita bisa juga belajar pemrograman gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman ada SMK itu udah bagus gitu kan. Iya. Jadi kalau udah belajar dari SMK gitu, memang di SMK juga sudah ada pelajaran tentang pemrograman gitu. Jadi tergantung kita masing-masing buat membaginya atau tidak gitu. Gitupun sama ego lebih ke tidak berarti. Jadi di kampus cuma sadar aja gitu. Nah, mungkin kalau sekarang kita tahu di Padang pun atau di Indonesia kita sudah work from home atau bekerja dari rumah. Nah, kalau bekerja dari rumah ini, itu ketika belajar pemrograman itu kendalanya di mana kira-kira gitu? Nah, jadi kalau kendala itu ada dua jenis ya. Iya. Yeah. Pertama itu kendala eksternal, kendala dari luar ya. Iya. Yeah. Misalkan nggak ada kondisi internet atau supaya atau ada masalah dengan orang lain ya, itu kendala ya. Nah, tapi yang menjadi kendala utama dari seorang programmer untuk belajar itu kendala internal. Yang paling dasar itu rasa malas. Iya, rasa malas ya. Awalnya kita udah semangat, terus nanti pasti ada titik jenuhnya. Nah, jadi tugas kita di sini gimana caranya agar kita tidak terlalu lama berjenuh. Karena kita masing-masing pribadi punya kesenangan tersendiri atau kepribadian tersendiri. Jadi untuk mengatasi rasa jenuh tersebut, kita harus menemukan caranya sendiri. Atau mungkin minta saran orang tua juga boleh ya, tapi mungkin lebih baik kita cari tahu dulu sendirinya. Jadi kita analisa dulu, kita cari dulu apa yang kita senangi. Jadi kita stop coding dulu, kita stop program dulu, kita lakukan hobi yang lain. Nah, nanti dia akan muncul lagi semangat itu sendiri. Kalau Ibu senangnya di mana? Ya, traveling ya. Traveling, ya memang betul kata Ibu. Jadi bagi teman-teman semua, kalau ingin memang belajar pemrograman, apalagi sekarang kita sudah WFA atau kerja di rumah, lebih sering di rumah ya. Mungkin yang paling penting pertama harus ada kondisi internet juga, karena kalau nggak ada kondisi internet itu susah buat pusing-pusing ya atau buat belajar gitu. Kemudian selain itu kita juga harus mengendalikan internal kita atau dalam diri kita, apakah kita ingin serius buat belajar atau kadang ada, pasti ada. Kalau di rumah kerja rasa malas pasti ada gitu kan. Nah, rasa malas, rasa jenuh pasti ada di rumah. Nah, kalau ego sendiri itu mengatasi rasa jenuhnya itu dengan traveling atau jalan-jalan ya, jalan-jalan gitu sendiri ya. Iya, sendiri. Tak berdua. Nah, jadi gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang bekerja di rumah ataupun yang belajar di rumah, itu harus dari dalam dirinya harus lebih ditingkatkan lagi semangatnya buat belajar. Jadi jangan lawan rasa malasnya, jangan sampai malas juga buat belajar di rumah gitu. Nah, nih bagi teman-teman nih, saran buat teman-teman semua yang ingin belajar pemrograman. Jadi misalnya gini, jadi mereka basicnya nggak ada gitu kan. Kadang gini, yang banyak kasusnya itu mereka umum gitu kan, umum dari IPA, dari IPS, atau bahkan mungkin kalau sudah kuliah mereka dari teknik mesin, teknik lingkungan, teknik elektro, tapi mereka ini suka terkait dengan pemrograman, tapi mereka bingung
gimana sih cara mereka awal mereka buat belajarnya? Mungkin dari itu ada kiat-kiatnya mungkin kayak gitu. Rata-rata orang yang baru kenal dengan pemrograman itu biasanya dia mau atau motivasinya karena hasil akhirnya. Oke, okay, iya. Hasil akhirnya. Mereka rata-rata nggak peduli dengan prosesnya. Padahal pemrograman itu intinya bukan hasilnya, tapi prosesnya. Yeah. Nah, jadi kebanyakan programmer pemula ini malas untuk prosesnya. Jadi programmer itu 1% ngoding, 99% mikirnya. Nah, jadi yang mikir ini yang susah. Orang mau ngoding langsung, tapi nggak mau mikir. Padahal tugas kita sebagai seorang programmer mencari solusi, solusi dari sebuah masalah. Terus masalah tersebut kita selesaikan dengan bahasa manusia. Kemudian bahasa manusia tersebut barulah kita ubah ke bahasa pemrograman. Jadi itu gunanya kita belajar pemrograman. Jadi sebagai programmer jangan langsung terburu-buru, harus mau menjalani prosesnya, harus mau berpikirnya dulu. Jadi lebih banyak mikirnya, ngodingnya sebentar, tapi mikirnya yang lama sebenarnya. Iya. Itu yang dilewatkan. Jadi harus mau mikir itu aja. Iya. Jadi intinya memang kebanyakan bagi yang teman-teman semua yang umum ataupun memang basicnya nggak ada, langsung intinya sebenarnya ingin langsung buat aplikasi atau ke intinya langsung. Padahal sebelum sampai ke situ itu banyak proses yang harus dilalui sebenarnya gitu. Jadi memang nggak ada yang instan di pemrograman pun nggak ada yang instan. Jadi memang butuh proses semuanya gitu pun. Hal lain lagi bagi teman-teman semua juga ingin menjadi programmer yang handal intinya, mulailah dari proses gitu, ikuti prosesnya. Setiap apa prosesnya itu harus diikuti. Oke. Okay. Ya mungkin itu aja sih terkait dengan wawancara kita terkait dengan belajar pemrograman. Jadi bagi teman-teman semua, bagi yang bertanya atau yang besar juga terkait dengan bagaimana sih cara belajar pemrogramannya, apakah harus kuliah atau nggak harus kuliah gitu kan, dengan teman-teman semua itu bisa dipelajari sebenarnya. Dari SMP pun sebenarnya bisa kita belajar pemrograman gitu kan, nggak harus SMK, nggak harus kuliah gitu, tentu dari diri kita masing-masing. Karena sekarang itu teknologi semakin berkembang, IT semakin banyak dicari oleh orang gitu. Jadi buat teman-teman sebelum terlambat, marilah kita sama-sama buat lebih aktif di pemrograman gitu. Karena 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun lagi itu pasti akan banyak dicari gitu. Oke, mungkin itu aja sih dari kami. Jangan lupa di subscribe channel Media Tama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.